Hai, jumpa lagi bersama saya, si Ali. Cici, sama siapa? Kaye. Kaye. Daddy. Nah, biarlah Daddy. Kila mana? Di sekolah. Nah, jauh dikit dong. Jadi hari ini si Kaye cuti, dia batuk-batuk banyak. Kaye cuti, Kaye batuk. Kan demam lagi pagi-pagi kan? Ada eskabet demam. Iya. Oke. Diam-diam ah, kalau tidak mami dia bawa kau jumpa teman-teman, boleh? Nah, diam-diam saja. Oke, jadi hari ini saya mau bawa kamu unboxing. Saya punya bungkusan. Apa nih? Jom kita tengok sama-sama. Saya baru dapat hari ini, tapi saya tesap ar betul mau buka. Nah, Kaye, kau jatuh. Nah, dan kau lari-lari. Dan ada satu bungkusan lagi, tapi itu saya lupa sudah apa tuh. Jadi kita buka yang saya ingat lah. Inilah maksudnya nih. Jom kita buka. Kita buka. Cemburung. Burung piung kan mau ikut buka dulu gimana? Mama enggak ada gunting. Dia boleh budak-budak dia boleh pakai gunting. Mami sih yang pakai gunting Kaye. Yang besar? Hah? Yang besar. Orang besar? Macam mami lah. Mami siapa nak boleh pegang gunting? Harap-harap oke lah. Harap-harap berfungsi dengan baik. Kalau tidak nanti kita ada lagi mau kasih balik. Itu nanti mami tolong Kaye. Kaye mau buka sudah. Keras tuh gunting. Mari mami tolong. Ini deh. Keras. Ini saya lupa sudah apa ini. Ini shampoo mami. Shampoo? Iya. Habis sebekalan jadi udah lagi balik. Shampoo. Enggak. Kaye yang saya buka bah. Ini shampoo natur saya. Habis sudah jadi saya order lagi conditioner sama shampoo. Jadi tidak boleh kalau tiada ini. Kalau tiada ini botak sudah kita. Oke. Oke, kita sambung balik yang ini. Ini. Kan sudah tadi. Cuma ada yang bau-bau saya ini kali. Ada yang apakah ini? Ini adalah set buat kuku saya. Saya order hari itu sebab hari itu saya pergi buat di sana, pergi buat kuku. Oke juga, cuma saya tuh kadang tiada masa mau pergi buat kuku saya. Jadi kalau di rumah malam-malam kita boleh buat. Jadi masalahnya saya order sejak kan. Yang pertama, saya keluar sebab dia kasih bungkus satu kali ya, isi dia di dalam. Yang pertama saya punya ini pengering dia. Pop jatuh. Tapi kita mau coba dulu berfungsi atau tidak. Kalau tidak berfungsi, sedih. Oke, saya coba dulu. Oke, jadi ini. Jadi kita on dulu. Dia perlu ada adapter ah. Jadi nasib baik ada juga. On dulu. Ada itu rusak kah? Rupanya saya tidak baca adapter yang dia bagi ini. Ada juga saya punya begini, tapi makali rusak kah apa ini saya tidak tahu. Jadi si baik ada saya punya, dia punya adapter. Jadi boleh muat juga. Jadi saya tengok kamu ah, berfungsi juga. Jam ini jadi saya sudah on kan, tekan ada 90 saat, 30 saat. 60 saat, jadi saya tahan 30 saat dia ada sensor, jadi kasih masuk baru dia on begitu. Nah, jadi oke lah, boleh lah. Oke, jadi satu sudah selesai yang paling penting. kalau tidak itu kita punya cat kuku tiap beli kering begitu, jadi usaha segalanya sia-sia kalau kita punya pengering tidak berfungsi. Kalau mau tunggu lagi 2 minggu lagi sebab dia dari China. Jadi barang seterusnya dalam isi itu saya order. Ini dia punya ini pensil dia. Yang bikin lukis-lukis betul. Saya ada bakat juga sedikit-sedikit lah kalau sakat lukis bunga-bunga. Boleh lah. Jadi next masuk si punya gunting tuh. Ini sersam ini manik-manik dia ah. Gitu. Terbang. Nah, ini manik-manik. Jadi kita ada ini. Alamak. Terabur manik-manik saya.
baik. Ah, saya tergunting kali tadi sama-sama masa saya gunting. Jadi saya pungut dulu. Okay, selamat sudah. Rupanya saya time saya gunting tadi tak ikut tergunting. Semangat betul kan. Jadi, nah ini cantik so saya seletep dia. Nanti saya pindah dia di kontainer kecil-kecil begitu. Tih, cantik kan? Okay. Si Kyle dia sudah turun pergi ke Wanadu dia di bawah. Biarlah dia, kalau dia di sini dia lebih banyak mau ulas daripada daripada saya. Jadi ini, oh ini dia punya glue. Nanti itu manik-manik kita kasih gam pakai ini begitu. Jadi saya beli set lah supaya tidak sibuk-sibuk lagi nanti. Oke, lagi bagus lah dia. Dia bungkuskan, dia ada bubble wrap begini. Lepas itu dia untuk satu-satu tu dia bungkus lagi. Oke lah begitu. Oke, ini untuk di jari masa mau apa? Macam kita mau buka tu cat kuku gel base tu kan dia agak macam susah sedikit bah. Jadi kita kena tekap dia lama-lama begitu guna dia punya remover. Jadi supaya dia tidak jatuh kita. Lekat begini, macam tu. Sehingga kita tunggu dia sampai dia tertanggal lah, lembut lah untuk kasih tanggal begitu. Okay, saya ambil warna putih. Okay, next. Ini, nah macam ni dia bungkus dalam satu-satu sebab ini dia punya cat kuku dia. Okay, yang pertama di sini saya ada dia punya top coat. Nah, top coat ni untuk yang lapisan atas dia supaya dia berkilat begitu. Ada dia punya dehydrator untuk kuku. Ini dia punya primer lah. Macam tu. Saya pun belum berapa camping juga. Nanti saya cek balik di YouTube lah macam mana mau guna semua tu. Dan juga base coat dia. Macam ni. Base coat dan beberapa pewarna lah yang saya order. Warna yang biasa-biasa merah, emas, silver begitu kan. Oke, lepas itu next adalah ini. Dia punya remover wipes paper. Ini lagi. Color dia bilang. Saya lupa sudah apa ini. Kan color nih. Oh, ini untuk anu. Apa itu vitamin untuk disiring-siring tuh kalau saya tidak silap gitu. Dan juga ini tool sekali ini. Oh, ini dia punya begini, kanggip-kanggip dia untuk ambil tuh manik-manik, letak-letak. Oke, jadi sampai sini saja. Oh, kamu tengok ah. Jadi inilah, nah, inilah barang-barang dia tuh. Gitu, kan? Oke, jadi selesai sudah saya unboxing sepnya bungkusan. Jadi saya sabar mau cat kuku saya. Saya cat dulu, kalau cantik saya kasih nampak. Kalau teh cantik, pam-pam saya lah. Teh adalah video deh itu kalau teh cantik. Oke, jadi untuk unboxing hari ini sampai sini saya video saya. Terima kasih karena sudah menonton, sudah subscribe saya. Jadi jumpa lagi kita di next video. Siapa itu? Si Kyle. Ada hingus. Malu. Bye, jumpa lagi. Bye, jumpa nanti. Di sini, mari sini. Teman-teman, tidak nampak. Hop, jangan nanti. Bye, jumpa lagi. Bye. Bilang. Hai, bepeluh-peluh.